Pemirsa, sebuah mobil sedan sport klasik petang tadi terbakar di Jalan Margaguna Kebayoran Baru Jakarta. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas macet. Kobaran api terus membakar seluruh bagian mobil sedan sport klasik di Jalan Margaguna Kebayoran Baru Jakarta Selatan Kamis siang. Besarnya api membuat pengendara yang ingin melintas terpaksa menghentikan kendaraannya. Pengendara mobil berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Pengemudi mengatakan mobil yang dikendarainya melaju dari arah Radio Dalam menuju Pondok Indah setelah di Jalan Margaguna tiba-tiba bagian mesin mobil mengeluarkan asap dan terbakar. Setelah padam, petugas mengevakuasi badan mobil yang hangus terbakar. Keluar api, Pak, dari dalam ruang mesin. Dari ruang mesin, ya. Nah, saya lompat keluar, ya udah. Jadi mesin mati, saya keluar, sudah lihat ada api. Sudah pakai dua apar, tapi sudah enggak. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas di Jalan Margaguna arah Pondok Indah mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.